Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai good people kami kelompok 11 dari kelas 02 sakp007 pada kesempatan kali ini, saya Maulida Evialita bersama teman kelompok saya Muhammad Zidan Ramadan akan menjelaskan pembahasan yang berjudul Bahasa Alay, Bahasa Gaul, Merusak atau Memperkaya. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bahasa, bahasa apa yang digunakan di Indonesia, serta asal-muasal penggunaan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa? Menurut Krida Laksana dan Joko Pencono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Indonesia juga memakai bahasa Melayu, tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan tiga ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Tiga ikrar tersebut berbunyi bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ketiga yang berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hingga pada akhirnya bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Setelah mengetahui apa itu bahasa dan sejarah penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa gaul, bagaimana perkembangannya dan apa dampaknya bagi perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu menurut Mulyana tahun 2008. Bahasa alay tidak jauh berbeda dengan bahasa gaul, karena bahasa alay merupakan bahasa tulis pergaulan yang diturunkan dari bahasa Indonesia gaul yang ditulis menggunakan kombinasi singkatan, huruf, kode, angka, dan visualisasi yang digunakan oleh sekelompok atau beberapa orang yang disebut alay perbedaannya terletak pada penulisannya sehingga seharusnya tidak ada perubahan makna yang spesifik dari suatu kata bahasa gaul yang diturunkan menjadi bahasa alay. Pada bahasa gaul remaja ditemukan abreviasi atau pemendekan berupa singkatan, akronim, gabungan singkatan dan akronim, serta pemenggalan menurut Zakia tahun 2018. Akronim merupakan salah satu faktor yang sangat cepat dalam penerimaan bahasa gaul di kalangan remaja. Singkatan dianggap praktis dan lebih enak digunakan dalam bahasa percakapan dengan teman sebaya. Kenyamanan ini mendukung hal-hal yang menggantikan bahasa Indonesia yang utama menjadi bahasa gaul yang utama. Jika anak-anak muda tidak menggunakan bahasa gaul ini, mereka akan merasa ketinggalan zaman, kuno, enggak gaul, dan sebagainya. Bahkan menurut kamus bahasa gaul sendiri, bergaul itu artinya supel, pandai berteman, nyambung diajak ngomong, periang, cerdas, dan serbatuah info yang aktual, tajam dan terpercaya alias luas wawasan. Di era serba modern seperti sekarang ini, media sosial bukanlah hal yang asing lagi, bahkan penggunanya pun sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Media sosial merupakan tempat paling subur bagi pertumbuhan bahasa gaul. Penggunaan media sosial cenderung dalam konteks yang santai, sehingga masyarakat selalu memakai bahasa yang membuat lebih bergaya sebagai eksistensi diri yang sesungguhnya bisa saja membunuh eksistensi bahasa bangsanya sendiri. Bahasa gaul di media sosial salah satunya Facebook, biasa disebut bahasa alay. Dalam bahasa alay, remaja bebas menyingkat dan memodifikasi bahasa sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahkan masa bodoh dengan apa yang akan menjadi dampak dari kebiasaan yang mereka lakukan dalam berbahasa. Padahal, sedikit saja yang dilakukan berkenaan dengan bahasa, pasti memberikan efek yang bisa saja membesar. Individu tidak hidup dalam dunia objektif, tidak hanya dalam dunia kegiatan sosial seperti yang biasa dipahaminya, tetapi sangat ditentukan oleh bahasa tertentu yang menjadi medium pernyataan bagi masyarakatnya kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahasa gaul mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam masyarakat. Pendukung utama eksisnya bahasa gaul ialah para remaja. Kenyataannya, tumbuhnya bahasa gaul di tengah-tengah bahasa Indonesia memang tidak dapat dihindari. Teknologi yang semakin mudah juga menjadi salah satu faktor yang mendukung adanya percampuran bahasa gaul dalam penggunaan bahasa Indonesia masyarakat. Bahasa gaul tidak selalu berkonotasi buruk. Namun jika pemakaiannya tidak berpegang dengan kontrol, maka akan menimbulkan tergesernya posisi bahasa Indonesia dan bisa saja digantikan oleh bahasa gaul tersebut dengan tiba-tiba. Akan tetapi, ketika bahasa gaul dan bahasa alay telah digunakan secara terus menerus, bisa jadi orang pun akan membawanya bahkan dalam situasi formal sekalipun. Percampuran bahasa resmi dengan bahasa gaul pun tidak akan bisa dihindarkan, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Permasalahan ini hendaknya diselesaikan dengan penanaman rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sejak dini kepada anak-anak. Cinta terhadap bahasa Indonesia akan memudahkan seseorang dalam mempertahankan tertancapnya bahasa Indonesia tersebut dalam benaknya, sehingga tidak akan bisa dilancurkan oleh bahasa-bahasa lain yang muncul di tengah-tengahnya. Pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara, harus kalian ketahui bahwa penggunaan bahasa gaul dan bahasa ala itu boleh-boleh saja, asalkan digunakan pada tempat dan situasi yang seharusnya. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian, kami meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe agar channel ini makin bersemangat untuk mengupload video informatif lainnya. Saya Muhammad Zidan Ramadan bersama teman kelompok saya Maulida Evialita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.